Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Papi Kembar. Kali ini Papi Kembar sudah berada di tempat kerja ya. Pagi ini mau ngecek AC. AC-nya kurang dingin katanya. Kita cek bagian dalam. Di video enggak, Bos? Tekanannya 20. Jadi kalau tekanan maksimalnya piro, Mas? Di atas 30, Mas. Oh, di atas 30. Di atas 30 itu normal ya? Iya. Berarti iki kurang. Ya. Iki menggunakan selang sing kuning. Lek sing iki biru. Biru ngisi. Oh, yang biru buat ngisi. Yang biru buat ngisi freon, teman-teman. Ini sedikit cari informasi. Lanjut kita pengisian freon ya. Ini cara pengisian freon. Tambah dingin. Jadi kalau AC-nya udah mulai panas, itu kemungkinan besar freonnya habis. Kalau enggak juga apa, ada kebocoran di kompresor, bagian-bagian evaporator AC dan lain-lain. Oke, ini yang bagian kuning itu untuk pengecekan tekanan kompresor. Apabila kompresornya apa, bagian dari evaporatornya bocor, kemungkinan besar dia di posisi 0. Tapi ini di 20. Jadi katanya masih ada apa, kompresornya masih ngompres freon, jadi istilahnya dia bocornya belum bisa dipastikan. Kalau masih goyang ya, ada isinya ya, Mas ya. Jadi kalau nggak ada isinya, nggak kocak lagi ya. Dingin. Udah ya. Dingin ya. Ini aja ya, Pak. Evaporatornya sanden ya, Pak. Di apa? Sanden.
kan ini. Nah itu ramai atau padatnya? Ya normal, udah ada lagi apa? Rasa dingin-dinginnya udah mulai dingin sekarang. Jadi seperti itu proses penambahan freon ya teman-teman ya. Ya. Semoga bermanfaat. Ini juga ilmu pertama buat topi kembar di tukang AC ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan topi kembar juga. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.